Wanita dengan dua kepala ini kini bekerja sebagai guru. Tidak seperti kembar siang yang biasanya meninggal saat bayi atau anak-anak, Abi dan Brittany bisa tumbuh hingga usia dewasa. Yang menarik adalah, meski memiliki dua tulang belakang, dua pasang paru-paru, dan dua organ pencernaan, namun mereka terlihat seperti satu. Meskipun terlihat seperti terjebak di dalam satu tubuh, dan kadangkala mereka memiliki pemikiran yang berbeda, keduanya ternyata memiliki impian yang sama, yakni menjadi guru. Sejak tahun 2008, Abi dan Brittany pun memilih untuk belajar di Bethel University untuk menempuh pendidikan sebagai guru. Yang luar biasa adalah keduanya bisa lulus bersamaan dan kini pun bekerja sebagai guru. Sebagai guru paruh waktu di sebuah sekolah dasar, Abi dan Brittany mengaku benar-benar menyadari kondisi tubuhnya yang sangat tidak biasa. Karena alasan itulah, mereka berdua memilih untuk bekerja sama dalam berbagai hal, termasuk saat melakukan aktivitas sehari-hari. Satu hal yang pasti, mereka bahagia karena mampu mewujudkan impian mereka untuk menjadi guru. Pakar kesehatan menyebutkan bahwa mereka yang terlahir dengan kondisi kembar siam seperti Abi dan Brittany sebagai orang yang gagal terpisah dengan sempurna di dalam kandungan. Sebagian besar bayi kembar siam tidak mampu bertahan hidup dalam waktu yang lama, sehingga kasus seperti Abi dan Brittany yang bisa tumbuh hingga usia dewasa sangatlah jarang terjadi. Yang menjadi masalah adalah kehamilan bayi kembar siam cenderung sulit untuk dicegah. Hal ini disebabkan oleh kondisi kehamilan yang mengalami masalah, yakni pada kelainan pertumbuhan janin pada fase-fase awal kehamilan. Meski begitu, pakar kesehatan menyebutkan bahwa asalkan ibu hamil menjaga kondisi dan gaya hidup secara konsisten saja, fase-fase kehamilan hingga menjelang melahirkan dan rutin memeriksakan kondisinya ke dokter, besar kemungkinan mereka bisa membuat proses kehamilan termasuk pemisahan tubuh bayi kembar bisa berlangsung dengan lebih baik. Semoga informasi ini bermanfaat agar semua kita yang sempurna ini, yang hidupnya normal, agar selalu tidak putus asa dan selalu semangat untuk menempuh impian yang ingin kita capai.